Hello semua, selamat datang ke DevCMS Channel sekali lagi. Oke, kita di dalam studio kali ini. Video ini disponsor oleh Yes Fishing 9 Berhad. Oke, hari ini adalah segmen di dalam mini studio saya untuk buat satu unboxing yang mantap. Mantap. Oke, Yes Fishing 9 Berhad telah mengantar bungkusan kepada saya, yaitu ini. Oke, so ini adalah unsur item daripada Yes Fishing. Oke, alright, JT telah selamat tiba mengantar saya punya item ni ke Sabah. Oke, daripada Semenanjung Malaysia. Oke, alright, sebelum saya unboxing kita punya packagingnya, kali ini kita ada teman kita adalah Pimau. Kamu tahu Pimau di mana? Ini dah. Pimau. Ini Pimau. Ya, putih. Sukar untuk kamu lihat. Kalau siapa yang tidak perasan memang dia lihat. Tidur. Oke, okay. Ada teman di sini bersama Pimau. Pimau jangan gigit. Alright. So, kita gunakan kita punya pisau. Pisau mantap. Oke, okay. Kita akan buka, kita tengok satu persatu apa barang yang telah diantar daripada Semenanjung Malaysia. Alright. Ah. Barang yang kita nampak adalah ni. Okey, kita bongkar sekali. Okey, habis. Okey. So ini adalah unboxing kita, okay? Unboxing kita main tabur saja, okay? Tabur saja. Okay. So inilah item pertama yang saya nampak. Yes Fishing, okay? Yes West Drive, okay? Your first choice, okay? Aha, nampak daripada brand Yes. Yes, Yes kena sponsor. Yes, okay, mantap. Okay, speaker kita ada, okay? Apa yang kita nampak sini adalah swim bed ataupun soft plastic lure, okay? Soft plastic lure ini daripada Yes, okay? Yes, West Drive, okay? West Drive, your first choice. Mantap, mantap. Okay, selain daripada itu yang saya nampak, okay? Sebelum kita pergi ke tempat yang lain ni, okay? Kita pilih yang ini dulu, okay? Kita ada T-shirt, okay? Kita ada T-shirt, okay? Kita ada t-shirt, stiker, kita ada dua stiker. Alright. Kita ada dua stiker. Alright, swim bed, okey. Swim bed kita ada swim bed. Nanti kita tengok apa swim bed kita. Mau pergi mana tu mau? Okey, kita ada swim bed. Kita susun dulu sini kita. Okay, so inilah item yang telah disponsor. Kamu boleh nampak sini, nanti saya dekatkan kamera, okay? Kita ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 item, okay? 9 item, iaitu item sponsor daripada Yes Fishing 9 Berhad, okay? Satu t-shirt, kalender, kita ada kalender. Kalender daripada Yes, okay? Banyak, dua aja, okay? Dan stiker besar ada dua, okey. Aha, saya suka stiker ya. Saya boleh tampal di belakang nanti. Okey, stiker Yes banyak macam ni ke, saya boleh bagi saya punya kawan-kawan yang lain, okey. Stiker Yes. Nampak. Yes. Sebelum kita review satu persatu item kita di sini, kenakan dengan t-shirt saya dulu, okey. Ini t-shirt yang telah diantar kepada saya. So, saya akan pakai sekarang sebelum kita terjun ke review item seterusnya, okey. Jom. Saya kira 1 2 3 3. Sudah. Okey, so inilah, okey, t-shirt daripada Yes. Okey, kecil saja, okey. Kecil saja di bahagian depan ni, ada logo satu logo ni, okey. Ada satu logo ni, kamu nampak, tapi logo di belakang besar bos. Ha. Yes. Alright. So, baju ni saya akan kenakan nanti semasa saya buat adventure fishing kita untuk mencari strike. Alright. Alright semua. So, inilah item yang telah disponsor, okey. Kita ada swim bed, okey. Kita ada 3 jenis swim bed, okey. Ini 8.5 cm,
Oke, saya akan kategorikan dulu. Ini 7.7 cm. Oke, ini 6.7 cm. Oke. Ah, saya nampak ke belakang apa. Nanti kita tengok satu per satu. Oke, hook pula. Ini hook, oke. Okay. Warm hook, oke. Okay. Ah, ini size 2. Ini size 2/0. Oke, okay. Ini 3/0, oke. Okay. Ah. So ini calendar macam biasalah, calendar yes fishing. Ini calendar air pasang surut, oke. Okay? Oke, okay, seperti yang saya kata tadi, dan ini adalah 3 size, oke. Okay? 3 size. Kita mempunyai 3 size yang telah diantar kepada saya, oke. Okay? Berlainan warna, oke. Okay? Berlainan warna, dan kita ada 6 pieces semua, oke, okay? Ataupun 6 packs, oke. Okay? So ini adalah yes top soft plastic. Yes, Fishing Seman Berhad. Okay, Shopee mereka adalah 321_drop. Okay, DROP. Okay, SP yes. Okay, SP yes. Glow in the dark. Okay, mantap. So SP ni dikatakan adalah killer. Okay, killer kepada siakap, kerapu. Okay, haruan sebarau killer, peacock killer. Okay, puyuh bulan-bulan pun dia strike. Okay, inilah resepinya. Alright. So kita buka antara satu ni, saya buka yang ini. Second. Okay, saya terus buka. Kita buka satu. Saya tidak akan buka semua, okay? Okay, so ini ya yes, okay, yes, yes top soft plastic 8.5 cm, okay? Inilah. Alright. So kita buka. Kita buka, saya mau nampak apa saja tahap lembutan. Kita ambil satu. Wow, lembut dia. Gede-gede. Kita letak sini. Okay, so ini adalah soft plastik kita, okay, daripada brand Yes, okay. Seperti yang mereka kata, soft plastik ni memang betul lembut, okay. Nampak? Bila ikan tu gigit pun memang tidak ada masalah untuk hook. Ada setengah soft plastik ia terlalu keras dan kenyal, dan bila hook tu kena memang tidak akan macam tu, okay? Ataupun digigit sehingga penyet macam tu, dan hook tidak kena hook betul-betul ataupun tidak set betul, okay? Ini memang terbaik, okay? Dari segi goyangan dia, goyang. Memang killer ni. Ini kalau haruan kena ni memang kena ni, bro, mantap. Okay. Ah. Panjang bos. Okay, ni yang hijau ni kan, dia sampai 1 inci ni, 17 inci. Okay, ini 1 inci, kita tarik sampai 17 inci. 17 inci bos, melekat ni. Oi. Mantap. Okay. Uyo, siap pula. Baik. Okey. Sekejap ya, kita naik ke atas kamera ni, okey. Okey. Saya buka ni, saya ceritakanlah sedikit kenapa saya beli SP pula ni, okey. Ataupun saya mencari SP lah, okey. SP. Saya sekarang mahu try menggunakan SP sebab saya jarang gunakan SP. Kalau kamu boleh lihat, saya punya video kebanyakan saya gunakan top water, iaitu top buat telur, itu menggunakan katak, okey, katak, soft frog, alright. Dan sekarang saya mau gunakan yang menyelam punya, okey, menyelam punya lur atau gewang ke apa, tapi saya start menggunakan SP dulu, okey. Selepas tu saya akan gunakan item-item yang lain lah, seperti gewang hard lure, alright. Saya mahu main di muara, okay? Di muara, di tepi-tepi laut, okay? Saya mencari ikan-ikan laut lah selepas ni, okay? Takkanlah mau haruan terus, nanti haruan pupus macam mana? Ini yang kedua, okay? 8.5 cm juga, daripada Yes, okay? Yes top soft plastic, okay? Mantap. So komen apa? Saya mau cari yang warna gold, tapi ini saja yang warna gold, okay? Terbaik bos. Komen apa ya? Dia punya kelembutan ni memang syok lah bila pegang. Kamu boleh nampak?
Mantap, bro. Oke. Memang siap. Syok lah. Oke, memang syok. Oke, jom kita buka kita punya yes hook. Oke, warm hook. Jig hook. Oke, kita guna dan kita buka jig hook. Oke, jig hook saya skut 3.0. 3 palang kosong. Oke, so ini satu pack, dia ada 2 saja. Oke, dia 2. Oh, ini 3/0, 6 gram. 6 gram, oke. Oke, 6 gram, so kita kenakan dengan yang 8.5 cm. Oke, saya rasa dia cun-cun. Kemudian apa? Yang ngam-ngam. Apa? So, yang saya tahu, ya kita ukur dulu. Ukur dulu dari depan ke belakang di mana kita mahu dia tembus. Oke, okay? Macam ni. Ya, sampai di bawah belakang ni lah. Oke, okay. So kita akan tandakan di sini. Oke, okay. Kita lukakan dia di situ. Nampak? Ada luka dia. Saya belajar di YouTube. Oke, okay. Orang Australia punya ajaran. Oke, okay. Masuk daripada depan ni. Oke, okay, masuk. Pastikan lurus lah. Masuk. Syok. Masuk. Lepas tu kita cari dia punya marking tu. Kita cucuk marking tu. Oke, okay? Kita cucuk tu marking. Oke, okay, so berhasil, oke? Okay? Nampak? Macam tu, kita tolak dia, jadi dia jadi weightless, oke? Okay? Weightless maksud, kalau ada kayu kah, something macam tu, dia tak akan menyangkut lah. Macam ni lah, saya berjaya. Oke, okay, so inilah soft plastik kita, ataupun Yes Top soft plastik, oke? Okay? Ini akan menyala, glow in the dark, oke? Okay? Semua ni glow in the dark. Oke, okay, so saya akan uji dahulu menggunakan ESP ini. Oke, okay, terlebih dahulu adalah R1 lah. R1 saya akan try. Kalau ada kesempatan saya akan ke muara sungai, muara laut. Saya akan beraksi di sana. Alright, so tunggu saja. Video akan datang saya menggunakan produk Yes ke. Produk Yes daripada Yes Fishing Sembilan Berhad telah sponsor saya kali ini. Oke, okay, terima kasih Yes. Oke, okay, terima kasih Yes. Terima kasih. Telah sponsor saya beberapa item di sini. Memang padu. Oh, ini seperti kamu lihat S2 iaitu 3 gram, okey. 3 gram. Kecil saya macam ni, 3 gram. Dan saiz 2.0 ataupun 2/3 iaitu 5 gram, okey. Besar sedikit daripada yang saiz 2 ni. Alright. Terima kasih kepada Yes West Drive, your first choice. Okay, memang first choice lah. Okay, seperti apa yang mereka telah buat iklan-iklan di Shopee mereka. Okay, diorang tarik ke apa tu memang terbukti. Okay, memang terbukti. Kau tarik macam mana pun memang flexible. Dia punya material memang tahan lasak. Nampak? Okay, memang terbaik. So, ini saja. Okay, video kali ini sponsor daripada Yes Fishing Sembilan Berhad. Okey, kita akan cuba di video akan datang nanti kita mencari strike, okey. Oh, sebelum saya terlupa, apa yang saya ada di sini adalah putih ekor. Okey, saya gelarkan saja, okey. Putih ekor merah, okey. Ini nama dia. Okey. So ini nombor 7. Okey, dia punya badan dia warna hijau ataupun kuning fluorescent dan ekor paddle dia ni warna merah, okey. Ini bersaiz 6.7 dan 7.7 ni, 7.7 cm pun sama, okey. Ni saya nampak dia seperti warna bone color. Dan ini merah kepala dia dan badan dia putih seperti biasa. Di mana hard lure pun kebanyakan menggunakan ini untuk mencari stack-stack mega. Kita cuba juga, mana tahu kita boleh main di bakau ikan yang merah ke NJ ke, harap-harap naik lah, okey. 8.5 cm ini. Okey, dua color ni. Okey, warna hitam di bawah dan lucinar di bawah macam kelabu-kelabu sikit. Okey, dia punya pedal dia tidak warna, dia seperti lucinar tapi berkilau dengan emas ke, metallic emas.
Yang ini dia pedal warna merah dan badan warna putih. Okay, mantap. Saya memilih warna-warna ini sebab kebanyakan warna-warna ni killer, okay? Warna-warna ni killer yang selalu saya nampak orang guna di channel-channel mereka lah, okay? Oh, terima kasih sekali lagi kerana sponsor saya daripada Yes Fishing Semen Berhad, okay? Produk Yes ni memang bukan calang-calang, memang terbaik. Sudah sampai sini memang terbukti. Apa yang mereka kata memang terbukti, itu memang terbukti. Dia punya material memang terbaik. Memang terbaik, okay? Susah untuk putus kecuali memang gigitannya memang razor sharp, okay? Memang terbaik lah, okay? So, jumpa kamu di video akan datang. Saya akan beraksi menggunakan SP ini, okay? Jangan lupa subscribe, like dan share, okay? Dan jangan lupa juga klik di description. Saya akan letak link ke Shopee mereka dan informasi-informasi yang berkaitan dengan Yes Fishing Semen Berhad. Okay, terima kasih sekali lagi. Saya Didi Davis, UM Racing Channel. Jumpa kamu di video akan datang. Jangan lupa jumpa kamu di video akan datang. Saya akan beraksi menggunakan baju ini, menggunakan lure ini, menggunakan hook ini. Okay? Sebelum tu, saya akan lekat stiker ini. Okay, mantap bosku. Nampak tak? Yes. So ni stiker-stiker yang saya akan letak stiker sponsor saya. Okay, so stiker Yes telah bertapak di belakang sini. Jangan lupa, okay, subscribe dan jangan lupa pergi ke Shopee Yes, okay? Di Shopee mereka bernama 321_drop, 321_drop, okay? DROP. Mantap, kamu boleh nampak di sini. Saya nanti letaklah di description, kamu boleh nampak, okay, semua. Okay, terima kasih sekali lagi. Bye-bye. Sponsor video kita tamat di sini dan kita akan sambung semasa kita beraksi. Okay, video sponsor kita kali ini tamat di sini saja di studio mini saya, okay? Dan kita berjumpa lagi di video akan datang, iaitu kita beraksi menggunakan SP ini daripada sponsor Yes Fishing Semen Berhad. Bye-bye. Ciao. Bye-bye.